Jabar mendatang. Asapnya tebal. Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik saat kebakaran hebat melanda Hotel GM yang berada di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Senin sore. Dalam rekaman terlihat asap tebal menyelimuti jalan raya di depannya yang membuat pengendara mengurangi kecepatannya karena jarak pandang tertutupi asap. Asap juga terlihat membumbung tinggi ke langit. Sejumlah pengunjung hotel panik berlarian keluar mencari lokasi aman. Salah seorang saksi mata mengaku kobaran api pertama kali terlihat dari ruang dapur restoran milik hotel tersebut. Dalam sekejap, kobaran api membesar merembet ke atap restoran dan melahap seluruh isi restoran. Dan awal dari dapur. Tidak tahu apa dari dapur gas atau pada waktu itu ada pengunjung, Pak? Tidak ada. Kalau pengunjungnya, tidak ada. Iya, karyawan. Sempat terdengar ledakan, Pak? Tidak ada. Hanya asap gitu, Pak? Asapnya, awalnya tidak ada asap. Cuma ada api. Setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran berjibaku selama 3 jam, tim damkar akhirnya berhasil menjinakkan si jago merah. Namun sayang, cepatnya api merembet membuat atap dan perabot restoran ludes terbakar dan hanya menyisakan puing-puing dan arang sisa kebakaran dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Titik awal api berasal dari mana? Kalau titik api itu berawal kita tidak menduga. Lutfi Kurohman, JTV.